Halo guys, balik lagi sama gua Ken Motovlog. Hey guys, welcome back to Ken Motovlog. Wow, ada yang rev bomb di belakang. Jadi kali ini kita lagi San Mori. Ini di belakang ada banyak teman-teman motovlogger. Ada nggak banyak sih sebenarnya, aja dikit banget hari ini San Mori ya. Ada Fakri HP Motovlog, ada Riz White, ada Sun Motovlog juga. Terus ada teman kita satu, Next Saber. Dia tidur di situ. Oh, ada Shadow Ferrari. Le Ferrari, anjas. Is that what I'm thinking about? Oh, kita bertemu Sun Motovlog. Sun Motovlog spotted. Sun Motovlog ya? Sun Motovlog ya? Oh, sip. Subscriber, mas. Kalau itu San Mori hari ini tenang banget guys. Soalnya kenapa gue pakai ini, si Kalem ini, dia motornya nggak punya nama. Ini Vario, Honda Vario 150cc fuel injection. Dan motor ini udah gue pakai selama beberapa hari ini. Soalnya kenapa gue nggak pakai Jumet kayak biasanya. Soalnya si Jumet itu rusak. Bodo amat. Jadi si Jumet itu, aduh sedih banget. Ini dia udah ada kali seminggu gue nggak pakai Jumet. Soalnya si Jumet ini barusan STNK-nya tuh hilang guys. Dilain sama temen gue yang punya Vario ini. Jadi kata dia, ya udah gue boleh pakai motor dia yang Vario daripada gue pakai motor tanpa surat-surat kan. Soalnya si Jumet itu motor sehari-hari gue. Gue tiap hari pakai dia, kemanapun selalu pakai dia. Memang bener-bener teman hidup gue banget si Jumet itu. Dan ya sangat disayangkan sekarang harus vakum sementara karena STNK-nya hilang. Hilangnya itu di daerah Sukodono, Sidoarjo. Mungkin kemungkinan besar hilang tuh di situ. Jadi ceritanya gue lagi tukeran motor sama ini yang punya Vario ini, teman gue. Itu dia pakai motor gue sekaligus STNK-nya dipegang juga kan. Nah itu hilang STNK-nya. Ya untung bukan motornya sih. Mending gitu kan, mending STNK-nya hilang daripada motornya. Jadi mending lagi nggak usah hilang dua-duanya anjir. Okay. Jadi agak sedih sih sebenarnya. Jadi pada pagi hari ini yang sangat cerah tapi agak sedikit berawan ini, gue mau San Mori ke daerah ini namanya daerah Citraland, seperti yang dulu pernah teman-teman motovlogger di Surabaya melakukannya. Oi, anjir apaan tuh tadi? Bumpy gede bener. By the way, gue di depan sendirian anjir. Patriotem motovlog. Oh iya, jadi sebenarnya guys, to the point aja, sebenarnya gue pengen mengumumkan sesuatu di San Mori kali ini. Agak maju dikit ya, kita di depan Fakri HP aja. Kalau di belakang dia berisik soalnya, kenapa dia bacot anjing. Bacot-bacot gitu mahal. Jadi to the point aja, gue pengen mengumumkan sesuatu, yaitu gue pengen mengadakan Q&A, alias Q itu adalah question and A adalah answer. Jadi Q&A ini pertanyaannya bebas apapun, terserah kalian mau nanya apa aja, mau pertanyaan jorok, mau pertanyaan yang bagus, mau pertanyaan yang bodoh. Nanti pertanyaannya itu bakalan gue pilih yang mana yang perlu dijawab, mana yang gak perlu dijawab. Jadi kalian bebas mau nanya apa aja, atau juga nanti gue sendiri yang milih. Ya begitu lah pokoknya. Terus kalau gitu Q&A ini bakal berlangsung selama, aduh, posisi duduk kecil-kecil itu lama-lama bikin kesel loh. Q&A ini bakal berlangsung selama sesuka gue. Iya, sesuka gue. Jadi terserah mau gue tutup kapan. Gue tutupnya bakal dadakan. Jadi nanti tiba-tiba Q&A-nya udah ditutup ya. Okay. Dan terserah kalian juga mau nanya di mana, mau nanya langsung di komen di bawah di video ini, atau mau nanya di Instagram gue. Dua itu ya, di YouTube, di video ini atau di Instagram gue. Terus gue pengen kalian memakai hashtag. Hashtagnya itu adalah hashtag Ki, K sama I. Udah gitu doang. Gue minta itu doang. Kalau nggak pakai hashtag, gue nggak bakal bacain pertanyaan kalian. Hashtag Ki, ingat ya. Pakai Ki, K sama I. Too wide my brother, too wide, terlalu lebar. Ini by the way yang belakang hilang loh, sumpah anjir. Pada kemana orang-orang itu? Cuma tinggal dua ini doang. Kalian berdua ini mau kemana? Hei, mau kemana? Hei, mau kemana? Sana.
Iya, aduh. Makanya jangan sok-sok cepet kenceng-kencengan. Yang tempat dulu lewat mana sih? Ke sana. Wah, ini jadi masa kompak, kita mau kemana ini? Muter balik, Pak. Muter balik. Aduh, ada aja tuh dua bocah ya. Iya, Pak. Sok-sokan di depan sih lo berdua, elah. Jadi gitu aja Q&A-nya guys, gue tunggu pertanyaan kalian. Kalau bisa pertanyaannya yang unik, pertanyaannya yang lucu, gue lebih suka pertanyaan yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau nanya sesuatu yang lebih logis, seperti ya pertanyaan seputar sepeda motor atau pertanyaan seputar motor vlogging juga nggak apa-apa, boleh aja. Tapi gue lebih suka sama pertanyaan yang lucu, yang kocak. Jadi gue jawabnya juga seneng gitu loh. Tuh, ya gitu aja sih. Ya sudah. Oke. Okay. Siapa rumahnya bagus-bagus ya? Jadi pengen jadi pembantu di sini. Ini tuh sebenarnya ini udah kayak SBSD-nya Jakarta gitu loh. BSD mah di Tangerang ya. Ini barangnya udah kayak BSD dah. Cuma masih gedean BSD. Jalannya juga masih. Oh, itu di depan ada lurusan tuh. Sana yuk. Ke sana. Enggak tahu. Cobain. Wow, ini jalan baru nih. Terakhir gua kesini nih belum ada, sumpah. Alah anjing, ini nunggu saya kemana? Nunggu saya kampung, Pak. Nunggu saya kampung anjing. Kirain jalannya jadi jalan enak gitu loh. Jadi ke kampung jalannya. Mas Fakri HP sepertinya kesulitan untuk putar balik. Ya wajar aja sih. Kirain jalannya ke arah mana gitu loh. Ke arah jalan yang amazing atau yang enak lah buat dilalui. Ya you know lah, jalan yang enak buat dilalui kayak gimana. What the fuck is this? Ada kayak event gitu guys. Ada kayak event, sesuatu event di ini, ada Ciputra Waterpark. Wah, ini event motor nih. Ada kayak motor-motor dirt gitu, motor-motor trail. Wah, anjing pengen banget gue kesana. Bus! Gue pamit dulu diri dulu. Jika kalian menyukai video ini, silakan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini, silakan klik jempol ke bawah. And I'm signing out. Jangan lupa di-subscribe supaya kalian lebih bahagia lagi. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And kok berpasir gini, putar baliknya ini? Udah, peace.